Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi khusus Natal tahun 2022 dan pengurangan masa pidana remisi khusus Natal tahun 2022. Jadi dua orang, totalnya 47 orang. Terus yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Kepada Bapak Kadipas, seluruh jajaran yang merayakan kesempatan Natal pada tahun 2022, semoga damai dan kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Adapun tema yang kami usung pada perayaan Natal tahun 2022 di Rutan Kelas 2 Palangkaraya adalah dengan warna-warni Natal tahun 2022. Rutan Palangkaraya memungkinkan sinergitas antara Rutan Palangkaraya dengan seluruh jajaran pihak ketiga. Kami akan mengajak terus seluruh pihak ketiga untuk hadir, mendampingi, membantu, mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan yang ada di Rutan Palangkaraya. Kami buka selebar-lebarnya bantuan baik material maupun non material yang memang akan sangat mendukung dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan di Rutan Kelas 2 Palangkaraya. Besar harapan semoga Rutan Kelas 2 Palangkaraya di bawah arahan bimbingan dari Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, kita semua dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan pola pembinaan di Rutan Palangkaraya dengan sebaik-baiknya. Ino Bacunamin dalam suasana Natal yang damai, kita harus menghargai kearifan agama dan sesuatu orang berdoa. Perbedaan menjadi motivasi manusia untuk saling menata kehidupan yang lebih bermanfaat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, manusia saling membantu dan mengasihi. Pesan itu saya pesan digambarkan oleh perjuangan bangsa dari masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada di negeri ini, sehingga bangsa ini dapat pulih cepat dan bangkit. Akhir kata, semoga dengan perbedaan di sini, saudara warga yang sekitar dapat bersatu membentuk Natal, dapat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena itu adalah tendanya. Kita memilih bahwa remisi adalah tujuh dari kasih Allah. Remisi merupakan nikmat yang layak saudara warga dengan masa terima, karena saudara telah upaya berbentuk berbaik diri dengan berbuat baik dan lain dengan baik. Semoga Tuhan memberkati keikhlasan dan keputusan saudara untuk menjadi manusia yang bermartabat, bermanfaat, dan berakhlak mulia. Semoga Natal tahun ini dapat membawa saudara selamat dan damai kepada siapa saja yang melayakkan serta memberikan kehormatan menjadi suka dalam kita semua. Selamat Natal tahun 2022 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2023. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Bapak Kepala semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita siang. Assalamualaikum dan kebudayaan pengajikan. Kami dari Katerla Kalimantan Tengah, Divisi Masyarakatan Bapak Kandung Bapak Karutan Selatan PPT yang kita jadikan pusat pembacaan remisi dan pembacaan Menteri terkait dengan remisi Natal tahun 2022. Di hutan ini ada 116 yang bersama saat ini, dan hari ini dibacakan ada 47 yang mendapatkan remisi Natal, dan kita bersyukur artinya perhatian pemerintah melalui remisi khusus ini mengadakan beberapa pembinaan kepribadian sesuai undang-undang kemasyarakatan yang baru menjadi perhatian, dan pada saat hari raya Natal di Indonesia itu remisi khusus di agama lain akan pada hari raya masing-masing, tetapi menaiki dengan setahun. Tapi puncak dari pemberian reward dari perilaku kepribadian yang baik ini untuk Kristiani, khusus agamanya, itu akan pada hari raya Natal.